Assalamu alaikum, saudara-saudari, saya Kutra Aisyah. Ingin membuat sedikit perkongsian ilmu yang bertajuk Amarah. Amarah adalah tergolong dari kalangan nafsu-nafsu yang hina dan tercela, yang akan menyebabkan hati menjadi rosak bagai hitam. Memiliki hati amarah ini adalah satu kecelakaan bagi seorang hamba, kerana hati-hati yang sudah terlekat dengan nafsu amarah ini akan saling mencintakan dunia dan jauh dari ukhrawi. Tetapi itu, hati yang telah sebati dengan nafsu amarah ini akan membuatkan seorang hamba menjadi rosak. Contohnya, saling mencari kesalahan orang lain merasa dirinya lebih baik. Ujub, takabur, angkuh, rasa lebih hebat, saling membenci. Aku kaya, aku baik, aku hebat, aku bagus, dia jahat, dia miskin. Nah, apa yang telah terjadi dengan hati-hati kita? Rawatlah hati ini, kerana ianya bakal dihadap Sang Khalik yang Maha Suci. Pegang dada, lalu istighfar dan berdoa. Tuhan, jadikanlah hati-hati kami hati-hati yang selamat. Jadikanlah hati-hati kami hati yang tenang untuk perjumpaan nanti. Jangan jadikan hati kami hati yang sedih, hati yang kesal kerana tidak dapat melihatmu di akhirat nanti dan tidak dapat melihat keindahan kekasihnya yang mempunyai hati nurani dan mengasih sesama cintaanmu. Hamblum minallah wa hamblum minannas.